Halo kawan-kawan, nah, kali ini kita akan review atau keliling-keliling di salah satu kampung tua Tanjung Riau di Kota Batam. Di sini seperti kampung saya sih, di tepi laut, nuansa laut dan banyak para nelayan dan kapal-kapal kecil banyak di sekitarnya. Kita akan vlog dan kita akan tunjukin buat kalian gimana situasi yang ada di sini. Tapi ikuti videonya, aku Samuel Silaban dari Galeri Laban. Yuk, kita lihat. Tanah Melayu, tanah bertuah. Ini salah satu kampung tua yang ada di Batam, Tanjung Riau. Kita akan lihat ke sana. Ini waktunya jam 5 PM, 5 sore ya. Suasana nuansa sunset ini udah mau kelihatan loh, teman-teman. Buat warga Batam yang belum tahu tempat ini, coba jalan-jalan ke arah Tanjung Riau, Sekupang, arah ke sana. Ada tulisan besar Tanjung Riau masuk ke dalam. Itu jalan menuju ke sini. Ini kan nih kayak ada semen-semen ini ya. Ah, bagus. Bisa jalan kaki, bisa motor, tapi sebagian nggak bisa masuk motor, jalan kaki aja. Kita akan lihat ya, sebelah sana lagi yuk. Ini suasananya warga Tanjung Riau. Main bola, lapangannya semen guys. Di atas laut, nah seperti ini kan, nah gini dia, bawahnya air laut ini ya, tapi ada lapangan di sini. Kita lihat rumahnya. Nah ini bekasnya teman-teman, ini nggak bisa lagi masuk motor, ini di blok ya, seperti ini yang warna rumah rumah warga di sini. Di bawahnya laut, ada pohon bakau sebelah sini, coba lihat. Jadi dari depan rumah pemandangannya langsung laut kayak gini. Inilah sebelah sini, coba. Ada juga nih. Ini yang paling tepi laut ya, rumah yang paling pinggir ke laut ini. Inilah yang lagi dibangun, yang ada semen-semen ini, jembatan ini udah ada kemajuan lah, makin mantap lah Kota Batam. Tapi sayangnya masih banyak sampah-sampah di bawah jembatan ini atau di air, masih banyak saya lihat sampah. Buat teman-teman yang di Kota Batam, yuk jaga kebersihan. Jaga dan lestarikan laut kita ya, yang di Batam khususnya Kota Batam, biar tetap bersih dong. Oke. Nah itu guys, yang gedung biru itu gedung PT atau perusahaan di bagian perkapalan kalau nggak salah, shipyard gitulah, galangan kapal kalau nggak salah ya. Tapi di baliknya itu ini kampung tua, kampung Riau. Kita lagi nikmati sunset di sini, di jembatan-jembatan ini. Nah ini nih rumah warga
di sini. Bisa lihat ya, itu. Ada perahu kecil, itu pasti perahu warga di sini. Ada lagi nih kayak di bawah nih. Ah, ini kayak kan, kayak sampan kecil gitulah ada juga. Pokoknya asik lah. Suasana nelayan, kampung nelayan kayak gitulah. Kurang lebih kayak kampungku juga lah di Sibolga. Sibolga juga suasana laut kan, kotanya di keliling laut gitu, tepi laut. Panjang loh ternyata jembatannya ini untuk pejalan kaki ini sampai ke sana, sampai ke pelabuhan. Ada pelabuhan di Tanjung Riau, tapi untuk layanan ini transportasi untuk domestik aja sih kapalnya. Sunsetnya coba lihat guys, udah mulai nampak kan langitnya. Sunsetnya bagus di sini, coba datang ke Tanjung Riau ini ya. Juga jalan-jalan di sini sore hari di Kampung Tua Tanjung Riau. Ya cukup demikianlah dulu jalan-jalan kita sore ini. Kampung Tua Tanjung Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau Indonesia. Aku Samuel Silaban. Salam dari Batam, Indonesia.